Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Very well, thank you. Okay, let's open this meeting by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. As always, I will check the attendance and please raise your hand and saying present miss, I'm here miss, or yes ma'am, okay? Yes. Fadli Aril Mubarak. Muhammad Abdul Razak. Sukron Ma'un? Oh, enggak ada ya? Sakit izin atau alfa? Alfa. Oh, sakit. Sakit apa? Tipes. Oh, kalau tipes berarti udah lama ya? Udah dijenguk? Udah. Biasanya, kalian nih kalau semisal enggak berangkat atau enggak ikut acara tuh, nanya enggak sih ke teman? Eh, tadi acaranya gimana? Kegiatannya apa aja? Nanya enggak? Biasanya kalau nanyain itu atau ngomong langsung? Chat. Oke, berarti lebih sering pakai chat ya? Kalau kelas 12 ini biasanya ngomongin apa sih? PTN ya? Semangat ya. Kelas belajar yang rajin, oke? Okay. Kayaknya karena ini abis istirahat pertama, kita ice breaking dulu ya, pada nggak fokus. Rulesnya masih sama kayak pertemuan sebelumnya. Fokus pada apa yang saya katakan. Kalau saya bilang pendek berarti panjang, kalau saya bilang panjang berarti pendek. Oke, kita mulai ya. Oke. Siap? Panjang, 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 pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Ayo. Panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, pendek. Pendek, panjang. Udah pada fokus ya? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai recall text. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar atau udah pernah dapat materinya enggak? Mungkin dari bimbel atau dari sekolah sebelumnya? Oh iya, Mbak Lydia. Ada lagi? Oh, Mas Rozak. Dari mana Mbak Lydia? Oh, dari sekolah sebelumnya ya, berarti dari SMP ya? Berarti satu sekolah sama Mas Rozak dong? Oke. Recount text ini berarti apa sih? Menceritakan? Kembali, oke, good. Berarti ada korelasinya ya sama yang tadi misalnyain kalau misal kalian nggak ikut kegiatan atau nggak ikut kelas, misalnya. Kayak Mas Sukron tadi, kalian tuh tanya nggak ke temen, temennya nyeritain ulang nggak, gitu ya. Oke, langsung aja. Recontext, seperti yang Mbak Lydia bilang tadi, kalau recontext itu menceritakan ulang. Nah, ini definisinya. Social function, the structure, the language features. Yang terakhir ada contohnya. Nah, sekarang biar lebih paham, I will give you an assignment and please complete this text based on ABCD. Any question? Oke, langsung aja ya.
Jadi tolong dibagi. I will give you 15 minutes. Itu enggak banyak kok, itu cuma 8. 15 minutes kayaknya mungkin kelamaan enggak? Enggak ya? Oke, okay, I will give you 15 minutes. Enggak boleh nyontek ya. Nanti kalau UTBK, kalau ujian sekolah nanti enggak bisa nyontek ya. Oke. Okay. Have you finished? Not yet. Oh, not yet. Oke, okay, I will give you 5 minutes more. Have you finished? Yeah. Oke. Okay. Bisa dikumpulkan dulu. Dari yang Miss lihat kayaknya udah banyak yang bener ya. Udah bagus, kemampuannya udah meningkat dari kalau dihitung dari pertemuan awal yang teks-teks sebelumnya ini udah bagus. Ada yang mau menjelaskan enggak? Secara singkat aja ini teksnya isinya apa? Oke, okay, good Mas Ariel. Point for Mas Ariel. Wait a minute. Mas Ariel absen berapa? Oke, okay. Mas Ariel. Oke, okay. Thanks for the answer, Mas Ariel. Jadi betul ya, kayak yang tadi Mas Ariel bilang, teksnya itu berisi tentang pengalaman pertama si penulis naik kereta. Oke, okay. Karena ini kayaknya 10 menit lagi, kita review materinya sebentar ya. Oke, okay, sekarang tutup bukunya. Tutup. Seperti biasa, Miss akan ambil poin dari sesi ini ya. Untuk mulai dari definisi. Oke, Mbak Sandi. Apa definisinya? Oke, good answer. Thank you Mbak Sandi. Poin for Mbak Sandi. Selanjutnya, social function. Oke, good Mas Ariel. Poin for Mas Ariel. And then the structure. Oke, okay, Mbak Lydia. Oke, okay, good. Pinter-pinter ya. Point for Mbak Lydia. Yang terakhir, the language feature-nya bareng-bareng aja deh. Ada berapa? Oke, okay, good. 4. Apa aja? Oke. Okay. And the last one? Oke, okay, good. Kita cukupkan ya untuk minggu depan. Kita masih pakai materi ini. Kita masih membahas di konteks, jadi jangan lupa belajar. Pertahanin kemampuan kalian, oke? Oke, okay, let's close this meeting by saying basmalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok kalian lesu tadi habis pelajaran apa? Matematika.
Oh halah, pantesan kalian kelihatan lesu ya. Walaupun matematika lesu dalam kegiatan hitung-menghitung, tapi matematika juga termasuk mata pelajaran yang penting. Jadi kalian juga harus semangat ya dalam prosesnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu. Semoga pelajaran kali ini, pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang berkah ya, dan bermanfaat untuk kedepannya. Dan untuk Mas Arif, coba perhatikan dulu, kita akan berdoa, dan tolong berdoa lebih khusyuk ya Mas Rojak, perhatikan lagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akan mengecek kehadiran kalian, dan mohon ketika Bapak memanggil nama kalian, dan kalian harus bilang present sir, gitu ya. Dan tolong diperhatikan, Mas Fadli Aril Mubarok. Mas Muhammad Abdul Rojak. Mbak Nida Awalunasya. Nah, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Berarti semua dalam keadaan sehat, sehingga kalian bisa hadir pada pertemuan kali ini ya. Nah, siapa nih yang masih ingat pertemuan kemarin itu kita membahas apa? Ya, betul, teks deskriptif ya. Jadi teks deskriptif itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu, baik itu tempat, teman, ataupun artis idola kalian ya. Nah, nih Bapak akan menampilkan foto yang mungkin sebagian kalian sudah tahu yang akan Bapak tampilkan ya. Apakah sudah jelas semua? Ya, ini siapa teman-teman? Ya, betul, Cristiano Ronaldo. Dia adalah pemain sepak bola dan juga termasuk selebritis yang cukup terkenal ya. Nah, nih Bapak akan mendeskripsikannya, tolong perhatikannya. He is player football. He has two hands and he has two legs. He has two hands, jadi dia mempunyai dua tangan. Dia mempunyai juga legs, dua kaki. Ya. Nih, Bapak akan menunjuk kalian ya. Menunjuk kalian dan tolong tuliskan di papan tulis ya. Nah. Coba Mbak Rani deskripsikan Cristiano Ronaldo, maju dan tulis ini Pak spidolnya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Dan satu lagi ya, coba Mbak Lydia maju dan tolong deskripsikan. Terima kasih, silakan kembali tempat. Nah, mari teman-teman kita cocokkan ya hasil dari deskripsiannya Mbak Syaharani dan Mbak Lydia. Ya. He has two ears. Jangan lupa sehabis kalimat yaitu titik. Nah. Ya, betul ya. He has two ears. Ears itu telinga. Apakah Ronaldo memiliki dua telinga? Coba lihat pada gambar teman-teman. Ya, yeah. Yeah, betul. He has two eyes. Eyes itu mata. Coba lihat pada gambar semuanya teman-teman. Apakah Ronaldo memiliki dua mata?
Betul. Nah, oke, okay. Tepuk tangan untuk Mbak Syaharani dan Mbak Lydia. Oke. Okay. Kok kalian tadi sidik kita sudah praktek, kok kalian masih lesu ya? Ketika Bapak, tolong perhatikan lagi Mas Aril, Mas Rojak, coba Mbak Sandy, ketika Bapak bilang klepoan kalian tepuk satu, ketika Bapak bilang klepsu kalian tepuk dua, dan ketika Bapak bilang klepsri kalian tepuk tiga, ketika Bapak bilang klepor kalian angkat tangan, ya. Coba tolong perhatikan lagi, klepoan, klepsu, klepsri, klepor, clap one, clap three, clap four. Nah, oke, okay, kalian sudah fokus ya. Nah, tadi kan kita sudah praktek, kita sudah membuat kelompok kecil, terus kita sudah mempresentasikannya dan hasilnya bagus dari Mas Aril, Mas Rojak, Mbak Sandy sudah mempresentasikan dan sudah baik ya. Dan tolong ditingkatkan lagi tentang punctuation-nya, yaitu tanda bacanya dan grammar-nya. Tadi kan sudah bagus ya. Jadi tujuan dari teks deskriptif itu adalah teks yang untuk memvisualisasikan atau bisa membayangkan, pembaca itu bisa membayangkan bagaimana apa yang kita deskripsikan dalam bentuk tulisan ya. Nah, itu tujuannya dari teks deskriptif. Nah, pertemuan besok kita akan membahas tentang teks naratif. Ingat, teks naratif. Nah, Bapak akan memberikan kalian tugas yaitu membuat teks deskriptif 2 halaman. Temanya bebas, kalian boleh menuliskan hewan, tempat, ataupun manusia, bebas. Dan di, sebelum pembelajaran dimulai, dikumpulkan di meja Bapak ya. Nah, oke, kita tutup pertemuan kali ini. Kita berdoa lebih dahulu ya guys. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Coba Mas Aril, coba lebih khusyuk lagi saat berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terus semangat ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bis. Siapa maning? Menjelaskan. Hah? Kie? Modul? Hah? Anak berani? Si beres memang kan? Iya lah. Mau balik tanda tangan ini hari lah apa lagi ya. Iya. Ini sendiri yang ini. Lan. Orang aku tak tahu. Ada. Kiran, ini mas ngaduk tuh. Mas. Thank you.
Okay guys, today we will learn about expression of correlating and the responses. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Miss mau nanya nih. Pernah enggak kalian merasa senang atas pencapaian atau ke pencapaian tentang ke orang lain? Nah, kalau kalian pernah, pasti kalian ingin mengucapkan selamat dong. Nah, gimana sih cara kalian mengucapkan selamat kepada orang tersebut? Oke, bisa betul dengan congratulations. Nah, seperti itu gambaran materi kita hari ini ya, guys. Oke. Kita mulai dengan definisi. Di sini ada definisi dari expression dan definisi dari correlation. Yang pertama, definisi dari expression. Definisinya yaitu hal-hal yang diungkapkan bisa perasaan atau pendapat terhadap lawan bicara kita. Sedangkan definisi dari correlation adalah suatu bentuk ekspresi menunjukkan penghargaan kepada seseorang yang telah mencapai keberhasilan atau kesuksesan mereka. Nah, atau bisa kita gunakan untuk mengucapkan selamat ketika seseorang itu mencapai keberhasilan kesuksesan momen spesialnya, seperti itu. Nah, jadi jika digabungkan, definisi dari expression of correlating and the responses adalah suatu ekspresi yang memberikan penghargaan kepada orang tersebut ketika mencapai kesuksesan di momen spesial mereka. Selanjutnya ada social function. Di sini fungsi dari expression of correlating and the responses adalah untuk menunjukkan kita tuh peduli terhadap perasaan, bisa kelulusan mereka, prestasi di dalam hidup mereka, atau bisa juga membina hubungan yang baik antara satu orang ke orang yang lain. Nah, selanjutnya ada tipe atau jenis-jenis dari expression of correlating and the responses. Ada enam. Yang pertama, someone's wedding. Yang kedua, someone's birthday. Yang ketiga, ada Eid or Idul Fitri Day. Yang keempat, ada New Year. Yang kelima, ada Valentine's Day. Yang keenam, ada anniversary. Nah, contoh dari someone's birthday itu seperti happy birthday, wish you all the best. Nah, kalau someone's wedding itu contohnya happy wedding, semoga menjadi keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau Idul Fitri Day itu bisa mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau New Year itu seperti biasa, kayak contohnya selamat tahun baru ya, semoga tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau Valentine's Day itu hari kasih sayang, biasanya ke pasangan kita. Contohnya itu seperti Happy Valentine's Day, semoga hubungan kita bisa lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kalau anniversary itu hampir sama dengan Valentine's Day, yaitu happy anniversary, itu biasanya satu tahun, perayaan satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada formal dan informal. Di materi expression of correlating and responses, ada formal dan informalnya. Nah, formal itu digunakan untuk ketika kita berada ada di forum besar yang dikelilingi oleh orang-orang penting. Contohnya mungkin sedang bersama direktur atau manajer. Nah, kalau informal itu biasa seperti ke besti-besti kalian atau ke orang tua. Nah, contoh dari formal itu ada congratulations or your achievement. Ada lagi I'm very pleased for you. Nah, ada lagi well done sir or ma'am. Coba ya guys tirukan yang Miss katakan ya. Well done, sir. Well done, sir. Congratulations. Okay. I'm happy for you. I'm very happy for you. Okay, good. Sekarang informalnya ya. Kalau informal itu seperti congratulations. Tirukan ya, guys. That's wonderful. That's wonderful. Happy birthday. Happy New Year. Happy New Year. Okay, good.
Nah, karena tadi kalau tadi kita mengucapkan selamat, yang ini responnya atau jawaban ketika kita dikasih ucapan dari orang lain atau seseorang. Yang pertama, tirukan Miss ya. Yang pertama, thank you, I can forget you help to me. Thank you, I can forget your help to me. Yang kedua, thanks for all of your support all this time. Thanks for all your support all this time. Okay, good. Nah, selanjutnya, Miss ada contoh video dialog expression of congratulating. Nah, disimak ya guys. Oke. Mau diulang atau sudah? Diulang lagi, oke. Oke, guys, seperti ini gambaran kalian ketika melakukan dialog, expression of congratulating and the responses. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Miss minta volunteer 2 anak maju. Miss sudah menyiapkan 3 tema. Ada happy birthday, win a competition, and graduation. Nah, Miss minta 2 anak maju untuk membacakan saja dialognya. Tapi biar lebih seru, kita pakai lintingan ya. Jadi kalian tuh tidak tahu nanti dapat tema yang apa. Silahkan, ada yang mau maju 2 anak? Boleh? Ambil ya, salah satu. Win a position. Enggak, satu aja, udah satu aja. Dapatnya apa? Win a competition. Boleh dibacakan? Pakar kok. Percaya dia loh. Hey, how are you? I'm good. How are you? Good. Hey, I just want to congratulate you. You're the top team for the competition. You're the top team for the competition. Oke, thank you. Bagus sekali ya pronunciation-nya. Terima kasih ya sudah mau maju, give up dong untuk teman kalian sudah berani maju. Nah, oke. Okay. Sembari menunggu istirahat, sudah istirahat ya guys. Nanti Miss buat tugas buat kalian, nanti untuk perintahnya Miss kirim ke grup WhatsApp. Siapa? Variasi siapa? Ya, taruh sini lagi, taruh sini. Mana? Ini. Siapa ini? Nah, tahunnya berisik. Gimana gue? Kritiknya dicolok dicolok. Nah, mungkin itu. Nah, kalau link YouTube-nya link gue. Jangan. Hah? Oke. Okay. Nah, gitu yang tapi nanti.
kamu masih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran untuk hari ini, saya akan bertanya minuman kesukaan bagi para siswa dan siswi di sini. Oke, kamu minuman kesukaannya apa? Es teh. Terus kamu? Teh desa. Oke, ya sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan memperlihatkan sebuah video untuk materi hari ini. Oke. Video tersebut tentang apa, teman-teman? Oke, prosedur teh. Oke, prosedur teh ya. Ada yang tahu tentang prosedur tag? Prosedur tag ya. Prosedur tag adalah sebuah teks untuk kita melakukan sesuatu step by step untuk mencapai tujuan yang kita kendaki. Oke. Dari prosedur tag ini mempunyai step-step yaitu struktur dari prosedur tag. Yang pertama, goals. Goals merupakan tujuan akhir dari sebuah prosedur tag, ya. Dan ini goals merupakan berarti hasil dari step-step yang kita jalankan. Oke. Selanjutnya material. Material merupakan alat dan bahan. Alat dan bahan ini berarti semua yang dibutuhkan untuk mencapai goals. Oke, yang selanjutnya yaitu steps. Ya, step ini sangat penting dalam prosedur tag karena step ini berarti langkah-langkah agar kita tidak keliru dalam melaksanakan prosedur tag. Oke, rules dari prosedur tag di sini using the simple present tense. Ya, berarti selanjutnya berarti using common sentences, berarti menggunakan kalimat perintah. Karena di prosedur tag ini perintah sangat penting, jadi kita jelas untuk melakukan apa dan apa yang untuk selanjutnya. Oke. Okay. Using conjunction ya, berarti Oke, selanjutnya using adverbs. Oke, conjunction berarti di sini conjunction adalah sebuah conjunction. Thank you.
bingung mau ngapain. Gunjang sen ngomongin, gunjang sen. Oke, di sini Bapak akan menampilkan sebuah teks prosedur ya. Oke, di sini terjelas teks prosedur memiliki alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kopi. Oke, Bapak di sini akan membagi 3 kelompok ya untuk presentasi minggu depan. Oke. Berarti setiap kelompok harus mencari teks prosedur untuk dipresentasikan minggu depan. 3 menit. Kemana sih? Bisa. Oke, dari pertemuan kali ini conclusion-nya adalah teks prosedur merupakan teks yang memiliki 3 struktur yaitu goals, material, dan step. Dan di mana yang pertama itu kita harus membutuhkan material ya. Material itu alat dan bahan. Selanjutnya kita langsung ke step, langkah-langkah yang digunakan untuk prosedur, dan langsung goal. Goal itu adalah tujuan akhir dari teks prosedur tersebut. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jangan lupa tugasnya buat besok ya anak-anak. Oke. Untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita review dulu ya untuk pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak materinya kemarin pertemuan tentang apa? Oke, lupa. Sebelumnya kan Bapak sudah memberikan PR ya pada kalian tentang materi sebelumnya. Di sini saya akan menampilkan tugas PR terbaik. Pada penasaran nggak siapa ini yang kemarin jadi PR ini paling baik? Oke. Oke, ini ya. 1, 2, 3. Ding, 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 ding. Coba tebak, ada yang tahu siapa? 3. Nah. Ini siapa? Ada yang tahu? Oke, Mas Aril. Kemarin dapat, dari penilaian saya, dapat yang paling tinggi untuk video perkenalan. Tapi ternyata suaranya sangat kecil banget. Nah, biar teman-teman juga tahu gimana Mas Aril perkenalannya, mungkin Mas Aril bisa ke depan untuk melakukan perkenalan. Bapak lupa.
Enggak apa-apa Mas Aril, sama saya di depan. Enggak apa-apa, ayo. Enggak apa-apa. Ayo enggak apa-apa. Ayo enggak apa-apa, ayo. Ayo. Ayo sama Bapak, ayo. Oke. Oke, di sini ada Mas Aril akan melakukan pengenalan diri sesuai tugas kemarin. Coba Mas Aril bisa dimulai. My name is Fadli Arun Barok and I am now 15 years old. Oke, tepuk tangan semua. Oh, tunggu sebentar Mas Aril. Berhubung Mas Aril ini dapat yang terbaik, saya ada sedikit surprise. Mau ditemani Mas Aril? Terima kasih ya, Pak. Oke. Jadi itu ya teman-teman, materi kemarin kita tentang introduction. Nah, pada kali ini ada yang bisa menebak nggak hari ini kita mau apa? Ada yang tahu nggak? Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya. Ketika teman-teman bangun tidur, hal pertama apa yang kalian lakukan? Buka HP. Buka HP. Oke, dari Mbak ini coba kalau bangun tidur itu yang dilakukan pertama kali itu apa? Mandi. Oke. Kalau Mbak Lydia, hal yang pertama dilakukan apa? Main HP. Kalau Mbak Sandy? Duduk doang. Oke. Oke, dari pertanyaan tersebut. Oh ya, Mas Ari gimana? Pertanyaannya melek. Oke, membuka mata. Oke, good. Nah. Jadi ada yang tahu enggak kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Daily activity. Oke, atau daily routine. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya lagi. Teman-teman kalau bangun tidur itu jam berapa? 7. Oke. Okay. Jam 4. Wah, luar biasa. Coba Mbak ini. Oke, okay, pas subuh. Subuhnya jam berapa, Mbak? Jam 5. Oke. Okay. Kalau Mbak Rani bangun jam berapa? Jam 9. Oke, okay, jam 9. Kalau jam 7. In English, what is jam 7? 7 o'clock. Oke. Okay. Kalau jam 9? 9. Oke. Okay. Nah, kalau ini jam berapa teman-teman? 10 o'clock. Oke. Kalau ini 4. Oke, okay, good. Nah, itu ya. Nah, tapi yang ingin saya lakukan mintakan kepada teman-teman ialah di sini Bapak akan memutarkan sebuah audio. Teman sebelumnya seperti biasa, kita kan selalu belajar vocabulary dulu ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada awal-awal. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit LKPD yang akan kalian lakukan dengan berdasarkan audio yang akan saya putarkan. Jadi, mohon diisi ya, sesuai audio yang saya putarkan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita mulai dengan audio yang pertama. Oh, Mas Iqbal, kenapa Mas Iqbal? Halo Pak. Oke. Okay. Ayo, masih kuat nggak belajar? Masih Pak. Oke, okay. Ayo coba duduknya yang dibenarkan dulu. Nah ya. Ya, semangat ya, Mas Iqbal. Oke. Okay. Bisa fokus ya? Bisa. Oke, okay, good. Kita mulai dengan audio yang pertama. Silakan teman-teman diperhatikan perintahnya ya sebelum saya mulai. Di situ untuk memilih ada atau tidak vocabulary yang nanti ada di audionya, dan kalian bisa menentukan artinya. Untuk pertama, kalian cukup mengerjakan yang ada atau tidak adanya dulu. Untuk artinya nanti saya kasih waktu tambahan. Okay. 3, 2, 1. Oke, okay. Semuanya sudah ini ya, bisa mendengarkan audionya, atau mungkin ada sedikit yang kurang jelas? Kurang. Oke, okay. Kurang ya, saya putarkan sekali lagi ya. Oke, okay. Oke, okay. Semua sudah? Oke, okay. Coba kita ke Mbak yang ini, coba nomor 1, jawabannya ada atau tidak? Ya. Oke, tidak ada. Coba Mbak, vocabulary yang pertama artinya apa? Oke, bangun tidur. Coba kita cek ke Mas Aril. Untuk vocabulary yang ketiga, ada atau tidak? Tidak. Oke, tidak ada. Lalu artinya itu apa Mas Aril? Sudah, duduk bawah. Oke, duduk ya maksudnya ya. Oke, itu, good.
Coba teman-teman, apakah ada yang betul semua jawabannya? Iqbal. Oke. Oh, tidak ada yang jawabannya benar? Oke. Kita lanjut ke yang kedua. But we will do well some speaking ya. Kalau saya bilang tepuk tunggal, kalian tepuk satu kali. Kalau saya bilang tepuk ganda, kalian tepuk dua kali. Kalau saya bilang tidak tepuk, kalian tidak tepuk. Paham? Oke, simpel. Oke, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda, tidak tepuk. Ya, oke. Semua masih fokus ya. Oke, kita mulai ke audio yang kedua. But, Mas Iqbal kelihatannya masih ngantuk lagi ya? Iya, Mas Iqbal tidur jam berapa tadi malam? Jam 2, Pak. Oh, jam 2. Mas Iqbal kira-kira kenapa tidur jam 2? Nge-game, Pak. Oh, buat nge-game. Oh. Oke ya, segera mengingatkan ya teman-teman. Untuk aktivitas kalian, saya tahu kalian banyak waktu luang di waktu malam. Tapi jangan sampai kegiatan kalian itu nanti mengganggu kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya, Mas Iqbal? Oke, jangan diulangi lagi ya. Oke. Terus. Yo kan yo. Siapa siapa tarik penguatan ya? Penguatan apa? Media. Media. Ya. Ini nomor dia dari belakang. Anjing sumpah. Oh, variasi bis, mikir. I miss you much. Kelompok kecil. Kelompok kecil apa? Iya. Ini sini aku pasang dulu. Oh iya benar. Aku tanya siapa dulu ini. Di apa sih? Di TBI. Enggak, ini quick. Iya. Kamu ada kantong ini enggak? Hah? Enggak ada. Sini. Mana nyampe? Enggak tahu. Oh ini nih bisa di ini. Cepet aja. Enggak, ini bisa dibuka panjang kan ini? Coba, tapi dijepit aja gak sih? Takut cepet jatuh gak? Takut kencet kok, terus mati ini. Apa mending di ini aja, capit aja? Dijepit aja kalau gak besok. Kuat. Iya, iya. Ini gimana ya? Coba, dengar punya. Kekerah bisa nggak? Kenapa? Kekerah bisa nggak? Jangan kekerah. Saran aku jangan kekerah. Coba. Udah. Mana timekeeper? Udah. Oke, guys, tadi kita sudah membahas materi tentang review text mulai dari structure, language features, dan juga example-nya ya guys. Jadi sekarang kita akan melakukan praktek menulis review text secara berkelompok. Tapi kayaknya kalian pada kurang semangat nih ya. Dari tadi materi terus ya. Oke, sekarang kita ice breaking aja dulu yuk. Oke, perhatikan Miss baik-baik ya. Kalau Miss bilang good morning, berarti kalian tepuk satu. Kalau Miss bilang good afternoon, berarti kalian tepuk dua. Kalau Miss bilang good night, berarti shh. Oke? Okay? Yeah. Oke, kita coba yuk. Good morning. Good afternoon. Good night. Shh. Lagi ya, diacak ya. Good night. Nah, masih ada yang kurang fokus ya. Good morning. Good night. Oke, daripada fokus semua ya, kita lanjutkan lagi kegiatannya. Jadi kita akan melakukan praktek menulis review text secara berkelompok ya. Cuma sebelum kita praktek, Miss pengen pemanasan dulu nih sama kalian.
I would like to show a video for you. Oke, coba didengarin dulu. Oke, pasti udah pada familiar kan? Tadi lagu apa? Nah, lagu tadi itu akan menjadi bahan review teks kita pada praktek kali ini ya guys. Oke, untuk pemanasannya coba kalian buka HP kalian ya. Jangan dibuka buat apa-apa. Buka dulu ke YouTube ya. Coba di searching lagu tadi, lagu dari Coldplay ya, Something Just Like This. Kalian coba menuliskan review atau penulis penilaian kalian secara singkat aja ya di kolom komentarnya. I will give you 3 minutes to review the song. Finish? Oke, okay, time is over. Sekarang kita akan mulai prakteknya ya guys. Prakteknya itu akan sambil bermain dengan papan ini ya guys. Untuk aturan mainnya akan Miss jelaskan sambil jalan aja ya untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya Miss akan membagi kalian menjadi dua kelompok dulu nih. Untuk pembagian kelompoknya akan dilakukan secara acak melalui mystery box ini. Kalian akan mengambil lintingan yang ada di dalam mystery box ini ya. Silakan diambil dulu. Silakan diambil. Oke, semuanya sudah dapat ya. Silakan dibuka. Apapun itu adalah nama kelompok kalian. Oke, mana nih suaranya kelompok Something Just Like This? Yang dapat Something Just Like This? Aku. Yang dapat See You Again? Oke, semuanya sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing ya. Misalkan membagikan dulu lembar kerjanya nih. Oke, ini. Oke, jadi nama kelompok kalian itu adalah judul lagu yang akan kalian susun menjadi review teks. Sekarang kalian silakan mulai menyusun review teksnya. Miss akan memberikan kalian waktu 20 menit ya untuk mengerjakannya. Boleh buka HP, boleh juga buka kamus, boleh kok. Grammarly juga boleh ya. Oke, silakan dikerjakan dengan baik ya. Jangan ada yang leha-leha lo ya. Oke. Ada yang kesusahan? Ini internetnya kosong. Ini udah bagus sih penyusunan kalimatnya, cuma grammarnya diperhatikan lagi ya. Ingat kan review teks itu menggunakan simple present tense ya. Coba dibuka aja Grammarly-nya, nggak apa-apa kok. Ada kan punya Grammarly-nya? Punya. Ya. Yeah. Mbak Sandy jangan main HP dulu. Lagi ngapain? Lah kok malah scroll IG itu? Jangan ya. Kasihan ini temen-temennya pada ngerjain. Ya, dibantu dulu, dibantu ya. Oke guys, finish. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan, gak apa-apa ya, acungkan tangannya saja. Oke, time is over. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jangan lupa untuk menempelkan hasilnya ke papan ini ya. Silakan kelompok See You Again dulu, maju ke depan. Ditempel dulu. Oke, silakan dipresentasikan. Good, okay, good for group See You Again. Silakan sekarang perwakilan kelompok Something Just Like This. Oke, okay, bagus. Oke, okay, good ya. Yeah, give applause for group Something Just Like This. Oke, okay, semuanya sudah melakukan review ya. Bagus sekali semuanya. Untuk kegiatan selanjutnya, Miss ingin kalian saling mereview nih hasil kelompok kalian, hasil teman kelompok teman-teman kalian. Jadi grup Something Just Like This akan mereview grup See You Again, begitu pula sebaliknya ya. Oke, Miss akan memberikan dulu kertas reviewnya ya. Satu kelompok, dua saja cukup ya. Silahkan ditulis ya. Reviewnya singkat saja, 3 sentences gak apa-apa kok. Oke, bagaimana?
Oke, sudah semuanya? Oke, silakan ditempelkan ke sini, ayo. Silakan ditempelkan ke sini. Ini untuk si Yugen di sini. Ya. Eh, satu lagi. Enggak apa-apa. Ayo untuk grup Something Just Like This, silakan dipasang di sini ya. Sudah Miss sediakan pakunya. Oke, good. Semuanya sudah pada pinter-pinter ya, bikin text review sudah pinter nih, sesuai strukturnya juga. Terus udah pada pinter juga ya, ngasih komen dan kritik saran ke kelompok temannya. Give applause for us, guys. Oke, karena kita tadi sudah melakukan pemanasan ya, tadi kita sudah review di YouTube, di kolom komentar YouTube. Terus kita sudah membuat text review secara berkelompok ya, sudah juga tadi saling memberi kritik dan saran terhadap kelompok temannya masing-masing. Oke, good job guys. Oke, untuk tugas hariannya, untuk tugasnya akan Miss bagikan di grup saja ya. Nanti jangan lupa untuk dikerjakan karena minggu depan harus dikumpulkan. Oke guys. Tujuh belas, sepuluh, dua, dua. Hah? Oh, belum difoto? Oh. 17, 10, 22. 17, 10, 22. Dah. Hah? Terus aku tadi difoto sama siapa? Aku difoto. HP-nya Yuda. Nanti foto di sini deh. Enggak. Apa? Sorry. Oh iya. Sorry. Wala, mana di mana sih? Bentar. Sebelum pembelajaran, Miss mau nanya nih, siapa di sini yang suka jajan? Biasanya jajan apa? Nah, sebelum itu, Miss punya video. Pastinya kalian tidak asing dengan satu. Ah. Video. Oh.
Nah, kalian tidak asing kan dengan jajan ini? Coba, ini jajan apa? Nah, siapa yang di sini sudah pernah membuat cimol? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Nah, sebelum yang kemarin kan Miss sudah nge-review teks prosedur itu seperti apa. Kalian masih ingat bagian-bagian teks prosedur? Nah, dari teks prosedur itu apa ya? Coba Manida, teks prosedur itu apa ya? Nah, iya, langkah-langkah contohnya. Kemarin kan Miss sudah bilang kan untuk membawa bungkus makanan. Nah, coba keluarkan. Nah, kalian lihat di belakangnya ya. Itu di situ ada step-stepnya. Yang pertama itu goals. Misalnya ini tumis ayam kecap, itu goals dari teks prosedurnya. Nah, bahan utama itu materialnya dan cara memasaknya itu step. Itu adalah bagian-bagian dari teks apa? Teks prosedur. Nah, coba punya Mbak Nur, goals-nya apa? Nah, iya. Nah, sekarang Miss punya praktis. Nah, sebelum praktis, Miss minta membuat dua grup. 3 orang sama 4 orang, karena di sini ganjil ya. Nah, sebelum praktis, Miss punya icebreaking. Oke. Ikutin Miss ya. Gini, buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup pegang hidung. Hidungnya mana? Fokus ya. Ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, pegang pundak. Nah, udah ya. Nah, yang pertama, praktisnya, kalian bisa menyusun, ini kan ada gambar. Nah, Miss akan memutar audio, kalian menyesuaikan dengan audio yang Miss tampilkan. Misalnya ini, terus apa? Ini langkah-langkahnya, paham? Nah, yang praktis yang kedua, kalian melengkapi kalimat rumpang, ntar juga diiringin dengan audio yang Miss sediakan. Nah, dari masing-masing kelompok praktisnya beda. Yang sebelah sini merangkai gambar, yang sebelah sini menyusun teks rumpang. Miss bagikan ya. Coba kerjakan. Ini Miss puter audionya ya, yang ini yang teks rumpang, coba dengarkan. Sudah jelas? Oke ya, lagi ya. Sudah? Oke, yang kelompok ini kalian bisa dengarkan audio yang ini. Coba kalian susun gambar sama teksnya. Yuk, Miss bantu ya. Bukan. Mana ya? Ini. Miss kasih
kalian waktu 15 menit. Kalian bisa putar audionya di grup WA ya. Coba mana yang susah? Ada yang susah enggak? Susah enggak? Mbak Nur udah menyusunnya. Oke. Kalian udah semuanya? Tinggal yang nomor berapa? Oke. Coba kalian maju per kelompok satu orang untuk mempresentasikan apa yang kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Coba dari kelompok satu dulu, Mbak Aisyah. Nah, yang disusun dari kelompok ini benar ya, yang terakhir tuh dihidangkan. Nah, tepuk tangan buat kelompok satu. Oke, yang kelompok dua boleh maju. Mas Ariel maju. Nah, nomor satu benar ya. Benar, tepuk tangan. Oke, jadi hari ini kita belajar apa tadi? Belajar teks prosedur. Teks prosedur itu apa ya? Berisi langkah-langkah. Nah, dari teks prosedur itu memiliki generic structure itu apa aja yang tadi dibahas? Yang pertama, goals. Yang kedua, material. Yang ketiga, step-step. Nah, sekarang kalian kembali ke bangku masing-masing. Terima kasih. Sudah, Miss. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, karena kita baru pertama kali ketemu nih di kelas 10,
So, selamat datang di kelas 10 di masa yang baru. Mungkin kita perkenalan dulu ya, karena maybe I don't know you and you don't know me either, right? Oke, Miss perkenalan dulu ya. I want to introduce myself. My name is Raisa Sadia. You can call me Miss Aisha or Miss Ais, up to you. So, I'm from Cikarang, and here in Purwokerto, I live in East Purwokerto near Gor Satria. So, sebelum kalian perkenalan, Miss punya sebuah video. Silahkan kalian simak dulu videonya. Sudah, mau diulang? Okay. Sudah cukup ya? So, what is the video about? Video tentang apa sih? Perkenalan diri. Ya, tentang perkenalan diri. Oke, selanjutnya di sini Miss punya sebuah kertas. Nanti kalian bisa mengisi teks rumpang yang ada di kertas tersebut berdasarkan jati diri kalian masing-masing. Oke, silakan. Miss kasih waktu 5 menit ya untuk isi. Gimana? Udah diisi? Belum? Silahkan diisi. Sudah ya? Oke, selanjutnya kalian introduce yourself di depan. Silahkan, siapa yang mau maju duluan? Ya, silahkan. So, can you spell your nickname? Ria. Spell your nickname. R. I. A. R. R. E. E. A. A. Okay, good job. Terima kasih, kita tepuk tangan dong. Ada yang mau maju lagi? Ayo, don't worry, nggak usah takut, maju aja. Ada yang mau maju? Nida ya, Nida. Silakan. Okay, my name is Nida Alvinasia. You can call me Nida. I come from Tegal. Can you spell your nickname? N-I-D-E. Okay, good job. Give a plus, guys. Okay, kita sudah melakukan perkenalan diri. Jadi materi hari ini sebenarnya tentang, ada yang tahu nggak nih? Tadi kita perkenalan diri, udah masuk ke materi juga nih. Oke, ya sekarang materinya tentang talking about self. Tapi ngebawa self itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk memberitahu informasi tentang diri kita atau tentang orang lain juga. Nah, dari talking about self itu ada chapter-nya, ada opening. Jadi tadi itu sebenarnya harus opening dulu kayak say hi, say hello, or good morning, and so on. Terus ada konten, konten itu berisi tentang isi yang tadi. Oke, selanjutnya Miss minta kalian untuk berpasangan dengan teman sebangku untuk talking about self. Jadi menanyakan tentang diri temannya dan sebaliknya pula. Silakan berpasangan.
Ya, Mbak Reni sama siapa? Sama Mbak Lydia. Mbak Lydia. Udah tahu informasi Mbak Lydia? Udah. Namanya siapa? Mbak Lydia. Dari mana Lydia? Dari Banjarmasin. Oke. Oke. Ayo yang serius. Oke, cukup ya. Udah dapat informasi teman-temannya? Sudah. Selanjutnya, ada yang mau maju nggak nih untuk mempraktekkan? Tadi informasi dari temannya, berdua ya, berpasangan. Berdialog. Ayo, Ariel sama siapa? Masnya? What's your name? Iqbal, oke. What is your name? My name is Iqbal. Where do you come from? I come from Tegal. Sudah? Sudah, give applause guys. Ini bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya apa ya? Jawa sekali. Oke, karena waktunya sudah mau habis, mungkin untuk teman-teman yang belum melakukan dialog di depan tadi, silahkan membuat video bersama temannya ya, untuk dikumpulkan minggu depan. Siap? Oke, terima kasih. Kalem. Cuk. Nanti mas, siap-siap duls. Oke guys, so itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang asking and giving information. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita fokuskan, yaitu mengenai definisi dan definisi, example of sentence and example of the dialogue. Oke, yang pertama adalah definition. Ada yang tahu itu arti asking itu apa? Bertanya. Ya, asking itu tidak melulu artinya itu tentang bertanya. Bisa juga asking itu meminta. Kalau giving apa? Memberi. Ya. Oke, jadi definisi dari asking information and giving information adalah asking yang pertama adalah sebuah ungkapan meminta atau menanyakan sebuah keterangan dari seseorang tentang sesuatu. Yang kedua adalah giving information. Giving information merupakan sebuah ungkapan tentang meminta sebuah informasi atau keterangan kepada seseorang tentang sesuatu. Oke, di sini ada example of sentence. Yang pertama adalah asking information.
Untuk informal ada do you know about or do you have any idea or do you happen to know, yang artinya itu tahukah kamu tentang atau apakah kamu punya ide atau like can I know about something or can I know about something like that. Oke, yang kedua itu formal. Yang formal itu bedanya antara formal dengan informal itu yang formal lebih sopan bahasanya. Misal I wonder if you could tell me, yang artinya saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya tentang sesuatu, atau like would you mind to tell me about something, artinya itu apakah kamu mau memberikan sesuatu tentang sesuatu kepada saya. Oke, yang kedua adalah giving information. Example of sentence tentang giving information. Di sini ada yang formal giving information like I wish to provide you with or like it might be interesting for you to know and something else like you might also find it useful to know. Itu ya, seperti yang Bapak tadi bilang bahwa yang formal itu bahasanya lebih lengkap dan lebih sopan. Untuk yang informal bisa kamu sampaikan seperti let me tell you or like kamu bisa memberikan informasinya langsung. Nah, apa itu fungsi dari formal dan informal? Formal itu apabila kamu ingin beritahukan atau menerima informasi kepada seseorang yang jabatan lebih tinggi atau lebih tua dari kamu. Untuk yang informal itu disampaikan kepada orang-orang yang seumuran dengan kamu, misal teman kamu atau orang yang umurnya lebih muda daripada kamu, seperti adik kamu. Oke, yang selanjutnya adalah example of the dialogue. Bisa diperhatikan dulu ya teman-teman di sini. Example of the dialogue. Di sini ada Ryan and Lisa. Oke, Bapak ingin menanyakan sesuatu. Di sini ada yang tahu nggak mana part yang asking information? Ada yang tahu? Ya, do you know where ini ya? Do you know where itu asking information. Untuk selanjutnya lagi ada yang tahu lagi nggak mana lagi asking informationnya? Ada yang tahu? Ya benar, do you know how to get there? Ini ya, do you know how to get there? Itu asking information. Oke, setelah asking information ini yang giving information, ada yang tahu mana memberikan informasi? Sure, yeah, sure, it's near in my apartment. Oke, itu bentuk dari informal giving information. Langsung diberikan informasinya, seperti itu. Oke, setelah ini Bapak ingin kalian berpasangan terlebih dahulu. Setelah itu Bapak akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Setelah ini Bapak ingin kalian mendengarkan sebuah audio dan kalian bisa mengisi gap column, blank column yang ada di lembar kerja tersebut. Silakan ya, bisa didengarkan audionya. Oke, udah terisi semuanya belum? Udah terisi semuanya? Belum? Oke, Bapak ulangi audionya lagi ya. Bapak hanya akan play videonya, audionya hanya 2 kali saja. Silakan, bisa didengarkan. Ada kesulitan enggak? Oke, sudah terisi semuanya ya. Ya, oke. Jadi, setelah ini Bapak ingin kalian berpasangan. Bapak hanya membutuhkan mungkin 2 pasangan saja ya untuk menyampaikan hasil jawaban kalian. Oke, silakan Mbak Nida dan Mas Iqbal untuk menyampaikan hasil pengerjaannya.
Oke, okay, give applause guys. Thank you. Oke, yang kedua silakan Mbak Siti dan Mbak Nuraisyah bisa maju untuk mempresentasikan. Oke okay guys, give applause. Thank you Mbak Siti dan Mbak Nuraisyah. Oke, okay, semuanya sudah paham ya. Jadi fokus kita pada hari ini adalah sebelumnya ada fokusnya adalah dari listening skill-nya. Jadi Bapak ingin kalian itu fokus terhadap listening skill-nya. Itulah mengapa Bapak ingin memplay video, memplay audio, dan kalian mengisi blank column yang ada di lembar kerja kalian. Oke, okay? Setelah ini Bapak sudah men-share lembar PR untuk kalian yang selanjutnya. Jadi kalian bisa mengerjakannya di rumah kalian masing-masing secara individu. Bisa kalian selesaikan ya secara mandiri. Tolong diselesaikan tepat waktu. Oke, okay, terima kasih. Anjir, butuh menit, boy. Oh iya. Kasih pelindung, orang ini anjir. Oke okay guys, karena tadi saya sudah menyampaikan materi, jadi sekarang kita cek pemahaman kalian ya. Kita review dulu nih materi yang tadi sudah dijelaskan. Tadi materinya tentang apa ya? Asking and giving opinion. Oke, okay. Kalau asking and giving opinion itu biasanya pakai kalimat apa sih? Coba siapa yang mau jawab? Raise your hand. Apa Mbak Nida? I think good, give a plus, point plus untuk Mbak Nida. Selain I think, apa ya kalimat yang bisa digunakan untuk meminta pendapat? Okay, good, in my opinion, give a plus, point plus untuk Mas Aril. Kemudian respon-responnya ketika kita setuju dengan sebuah opini, biasanya kita pakai kalimat I agree. Good Mbak Nuraisya, poin plus untuk Mbak Nuraisya. Tadi kan yang setuju ya, kalau yang tidak setuju berarti raise your hand. I don't think so, poin plus lagi untuk Mbak Nida. Nah, saya rasa kalian sudah cukup paham ya dengan materi hari ini. Jadi sekarang kita ada praktis. Jadi nanti kalian buat kelompok yang berisi masing-masing 3 anak. Nanti di sini saya udah siapin 3 gulungan kertas yang isinya ada topik-topik tertentu. Nanti kalian diskusikan ya sama teman kelompoknya. Nanti salah satu anak sebagai perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya. Silakan diambil. Ya. Oke, silakan bisa didiskusikan sama kelompoknya ya. Waktunya 15 menit cukup? Cukup ya, oke. Sudah selesai? Belum? Belum?
Oke, waktu sudah habis. Silakan perwakilan kelompoknya bisa maju. Siapa dulu? Oke, Mbak Nida, silakan maju. Dapat apa ini topiknya? Dapat parents must give handphone to their children. Oke, terus pendapatnya Mbak, kelompok Mbak Nida apa tentang topik itu? Oke, give applause untuk Mbak Nida. Silakan kembali. Oke. Seperti biasa, kita ada penilaian harian ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, bentuk penilaiannya secara lisan. Tenang aja, nggak usah panik, nggak usah deg-degan, santai aja karena ini pertanyaannya sesuai dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Karena kita kan juga udah sempat review materi ya. Jadi nanti selain absen 1 bisa keluar nunggu di depan kelas, absen 1 stay di kelas ya. Absen 1 sudah siap? Oke. Oke, sudah selesai ya, semuanya sudah melakukan penilaian. Kira-kira siapa nih yang skornya paling tinggi? Ayo, kira-kira siapa? Ariel? Nida? Lydia? Siapa ya? Skor tertinggi hari ini itu Mbak Rani. Give applause untuk Mbak Rani. Mbak Rani berhasil menjawab 10 pertanyaan tadi dengan tepat. Oke, untuk yang lain gak apa-apa kalau misal dirasa tadi jawabannya kurang memuaskan, mungkin lupa atau kalian ngerasanya kurang tepat, gak apa-apa, mungkin kalian nanti bisa belajar lagi ya di rumah masing-masing. Oke guys, see you next meeting, bye. Ya. Sudah miss.